الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم استنبط: ليس الغنى أن تكفى العار، ولكن الغنى من النفس. Kekayaan itu bukanlah kekayaan harta, tapi kekayaan yang sebenarnya, kekayaan jauh. Namun manusia dia memerlukan harta untuk pengurusan ataupun kesinambungan hidup di dunia. Dan manusia ini cenderung kepada untuk menambah harta. Al-Quran menyatakan satu harta ini untuk menambah harta ini, iaitu dengan membelanjakan harta ke dalam Allah Subhanahu Wa Taala, diumpamakan sebiji benih. Sebiji benih yang akan menumbuhkan tujuh tangkai, dan tujuh tangkai itu akan ada 100, satu tangkai ada 100 biji benih. Ini cara untuk menambahkan harta. Dan membelanjakan harta ini adalah salah satunya adalah dengan perwasiat. Ya, dengan perwasiat terwakafkan seumpama ni. Dan perwasiat antaranya sini, fokus kita di sini iaitu perwasiat. Perwasiat ini iaitu ada kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Di dunia iaitu kita mengelakkan antara contoh mengelakkan pertingkahan sesama manusia, iaitu perebutan harta. Manakala kebaikan di akhirat iaitu kita berkarang di akhirat untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan sekalian, semua kita akan mati. Semua kita akan mati dan jenazah kita akan diusung ke tempat perkebumian. Dan tiga perkara yang akan mengikut jenazah: harta kita, amalan kita, keluarga kita. Dua akan kembali, satu akan mengikuti kita. Satu akan mengikuti kita, iaitu amalan kita. Harta kita, keluarga kita akan kembali. Amalan akan mengikuti kita. Ya? Amalan kebaikan akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Antara salah satunya dengan berwasiat. Ya? Dengan berwasiat. Kubur gelap, tuan-tuan. Ya? Kubur gelap. Untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu memanjakan amalan amal kebaikan. Antaranya berwasiat. Harta itu bermanfaat, wasiat itu membawa barakah dan rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya adalah ejen wasiat agen David, yaitu Salahuddin bin Matus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.